Assalamualaikum sahabat crafter LW Collection. Ketemu lagi di sini di YouTube channel LW Collection. Kali ini saya akan membuat bros bunga yang terbuat dari charm anting yang kita hias seperti ini. Mau ikutan bikin? Yuk, simak videonya sampai akhir ya. Bahan yang perlu kita siapkan: peniti bros, topi manik, paku mati, ring O, charm anting, kristal ceko tetes ukuran 8 mili, kristal ceko donat ukuran 8 mili, kelopak manik, dan kawat monel ukuran 0,4. Kalau semua sudah siap, yuk kita bisa langsung bikin. Potong kawat sepanjang 80 cm. Lalu pasang peniti bros ke dalam charm anting. Cara pasangnya seperti ini, teman-teman. Jadi kita buka peniti bros. Kita sisipkan kawat ke dalam charm anting. Kita bolak-balik 2 atau 3 kali. Nah, ambil 2 atau 3 kali peniti ini, kita pasangkan dengan charm anting. Kenapa 2 sampai 3 kali? Ini agar peniti terpasang dengan kuat ke dalam charm antingnya. Karena kalau cuma 1 kali aja, biasanya dia kurang kuat, teman-teman. Sambil kita eratkan, nah seperti ini, kita biarkan sisanya nanti kita gunakan untuk melilit ke dalam rangkaian. Nah, kemudian setelah kedua kawat bertemu di depan, kita ulir di depan supaya kuat sebelum kita memasang kelopak bunganya. Kita potong sisa kawat yang sekiranya mengganggu, kemudian kita mulai pasang kelopak bunga. Untuk memasang kelopak bunga ini tidak ada trik khusus ya, teman-teman. Yang jelas dia harus menutupi kawat yang terlihat.
Setelah semua bunga terpasang, kita bisa lilitkan sisa senar ke dalam sela-sela bunga supaya dia tidak terlihat, dan rangkaian bunga yang terakhir tetap kuat. Potong. Lalu kita buat gantungan untuk sisi sini, teman-teman. Pasang paku mati ke dalam kristal Ceko Tetes dan kita pasang topi, kemudian kita buat loop. Lalu kita pasang kristal Ceko tadi dengan menggunakan ring O ke dalam ujung rangkaian bros ini yang sudah ada lubangnya. Jadi seperti ini, teman-teman. Ini tampilan akhir dari bros yang kita buat. Jadi deh, bros bunga dari Charm Anting. Selamat mencoba.